Pemandangannya bagus banget bukan? Nah sekarang ini aku terpas sama kakak tuh, tapi kita mau menaiki yaitu ke taman kaktus. Taman kaktus, terus, tapi kita mau melewati tangga dulu kayak gitu. Udah gitu bawa kopernya berat. Nah tuh bawaannya. Oke deh langsung aja lanjut di atas ya guys ya. Ciao. Alhamdulillah ya Allah, itu indah banget dan bisa dilihat di sana tuh ada air terjun, air terjun. Pokoknya yang kesini tuh bakalan seneng banget. Terus udah kayak gitu, di sini tuh aromanya tuh wangi banget. Terus juga kita tuh bisa foto-foto di bawah-bawahnya lagi. Dan di sini juga banyak orang, mereka tuh fotografer-fotografer yang tidak mau ketinggalan mengabadikan momen-momennya yang indah-indah ini. Kayak gitu guys, dan masih banyak lagi tempat yang lainnya. Tentunya di sini juga aromanya tuh nggak berenang, itu harum banget ya. Harumnya tuh benar-benar kayak mungkin ini kayaknya yang aku tahu. Jadi di sini nih kayak ada bunga-bunga nih, seperti kalau di tempatku ini pokoknya tuh seperti kayak daun-daun pohon jengkol ya. Tapi ini aromanya tuh wangi banget, jadi membuat taman yang indah ini tuh tambah-tambah kayak seger, wangi, dan indah pokoknya. Langsung aja kita lanjut di ke atas ya. Tapi dalam perjuangan di sini kita harus menaiki tangga. Jadi kita mau kondisi kita harus naik tangga ya. Nah guys, jadi di sini ada berbagai bunga, macam bunga, yaitu tapi jangan disentuh ya, nama-namanya juga ada di sini. Jadi lihat, ini bagus banget. Nah jadi kita udah memasuki di tamannya. Di sini disediakan berbagai macam-macam bunga yang indah-indah. Jadi lihat di sini bagus banget. Ada anggrek juga. Nah. Ada semacam kayak pondoknya, situ ditaruh boneka-boneka yaitu teddy bear kesukaan aku.
suasana di sini bagus banget bukan? Jadi pemandangan ini. Tapi kalian juga harus masuk dulu. Pokoknya ini protokol kesehatan juga harus diutamakan. Jadinya hanya di sini nggak bisa lepas masker atau apa karena nggak boleh di dalam ruangan ini buka masker. Jadi udah dilihat kan di sini banyak banget bunga, terus juga nama-namanya juga. Kita langsung pergi aja ke lokasi selanjutnya guys. Let's go. Jadi sekarang ada di lokasi yang kedua ya. Dan kita memasuki di sini tuh taman kaktus. Jadi di sini tuh gede-gede banget nih. Ngomong-ngomong, kaktus itu adalah salah satu tumbuhan di Semayan ya. Dia itu berduri tapi dipandang tuh sangat indah dan bagus gitu ya. Foto-foto. Hai Beb, dia ulang tahun ini. Hai. Happy birthday. Thank you. Nah, ini Kak Jute. Kak. Hello. Jangan lupa apa, Kak? Subscribe. Nah, di sana mereka juga lagi pada foto-foto ya. Ini namanya unik-unik ini dan yang lain juga. Kameramen. Dia juga menjadi fotografer. Kak, jangan lupa subscribe, like, and comment, and share. Yeah, thank you. Yes. Taman-taman lokasi, tiga lokasi ya.
sampai di sini dulu video hari ini yang ada di Taman Admiralty. Jadi buat teman-teman yang mau ke sini, pokoknya ada di deskripsi di bawah, dan juga jangan lupa komentar ya, kasih Hanik saran dan kritikan. Udah sampai di sini dulu. Bye bye, see you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.